In the book Living Temple, there is presented the Alpha of Deadly Heresies. The Omega will follow, and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. I am instructed to speak plainly. Meet it, is the word spoken to me. Meet it firmly, and without delay. Oke, okay, kita akan lanjut pelajaran kita. Uh, the Alpha and Omega Deadly Heresies in Adventism. Ya, kita tahu bahwa heresi ini terdiri dari the presence dengan the personality. Jadi, kita sekarang akan bahas tentang the presence of God. Di Mazmur 139, dikatakan bahwa the presence adalah the spirit. Artinya kehadiran Bapa sebenarnya adalah kehadiran rohnya. Karena kita tahu Bapa di surga. Waktu Tuhan Yesus berdoa katanya Bapa di surga. Jadi walaupun Bapa di surga tapi Bapa hadir melalui rohnya di mana-mana. Mazmur -mana. 51 ayat 11 dikatakan bahwa Roh Kudus the Holy Spirit adalah the presence. Jadi kehadiran Bapa itu adalah melalui rohnya. Sementara Bapak di Oke, okay. kita baca di Review and Herald September 4. Dikatakan di sini bahwa lo sama dengan Matius 28, aku bersama Mus selalu dan dia bekerja as if seakan-akan dalam kehadirannya Yesus ya jadi, walaupun Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus yang bekerja di dalam murid-muridnya, tapi itu sama dengan Tuhan Yesus yang hadir, walaupun Tuhan Yesus berada di surga, karena ini adalah rohnya Kristus. Jadi, itu sama dengan Kristus berada dengan murid-muridnya, walaupun Kristus berada di surga, karena Kristus hadir melalui rohnya. Dan kita bisa lihat bahwa kehadirannya itu adalah kehadiran keilahiannya. Melalui rohnya kan. Kehadiran keilahiannya karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia punya tubuh ya. Tubuhnya Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya itu adalah kehadiran tubuhnya itu berada di uh, surga. Sementara dan kemanusiaannya Tuhan Yesus itu berada di surga. Dan rohnya itu bebas dari kemanusiaannya, sehingga kehadiran Tuhan Yesus punya roh yang adalah ilahi bersama dengan murid-muridnya, sementara kehadiran Tuhan Yesus dalam oknum kemanusiaannya berada di surga. Kita lihat di Science of the Times, Roh Kudus adalah Roh Kudus yang adalah the Holy One, berdiam di dalam hati murid-murid. Kita tahu Tuhan Yesus enggak berdiam dalam hati mereka secara oknum. Ya kan? Tetapi roh kudusnya Kristus itu berdiam di dalam hati mereka. Dan menuntun mereka punya tindak tanduk. Dan itu adalah kehadiran keilahiannya yang berada dalam mereka. Kehadiran kekudusannya adalah kehadiran kuasanya dengan semua kuasa bekerjanya Bapa dalam mereka. Okay. Artinya, walaupun oknum kemanusiaan Tuhan Yesus di surga, tapi kehadiran Kristus tanpa oknum kemanusiaannya yang adalah kuasanya yang berdiam dalam muridnya, sehingga tadi di Review Herald dikatakan seakan-akan Kristus sendiri yang waktu bersama-sama dengan mereka berada di antara mereka atau dalam mereka, walaupun ini adalah rohnya. Okay. Kita lihat di uh, John Harvey Kellogg di sini, okay. ada surat dari Presiden General Conference namanya A.G. Daniels dan dia tulisnya kepada anaknya Miss White, W.C. White, kan, Oktober 29. Jadi ini General Conference punya Presiden bicara uh, tulis surat kepada Willie White, anaknya Miss White dia bilang dia, dan harus bilang dia atau Kelok bilang bahwa dia punya pandangan yang lampau itu mengenai Trinitas telah menghalang-halang dia untuk membuat satu pernyataan yang jelas dengan absolut yang pasti. Jadi pengertian Trinitas ini katanya membuat dia nggak bisa ambil kesimpulan yang pasti. Tetapi dalam waktu yang singkat setelah pernyataan itu, dia sekarang percaya trinitas, dan dia bisa lihat setelah dia percaya trinitas bahwa semua kesulitannya dulu sekarang sudah menjadi jelas, dan dia bisa menjelaskannya dengan puas dengan dia mengerti trinitas. Lalu Daniels bilang, "Kellogg bilang kepada saya bahwa dia sekarang percaya." di dalam Bapa yang adalah God dan anak yang adalah God dan Roh Kudus yang adalah God. Jadi sekarang dia bilang bahwa dia percaya Trinitas dan Trinitas itu adalah Bapa God, Anak God, Roh Kudus God. Kan? Dan dia punya pandangan bahwa God Roh Kuduslah bukan God Bapa yang berada di mana-mana termasuk di dalam murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat gambar ini bahwa God Bapa dan God Roh Kudus beda. God Roh Kudus bukan God Bapa. Artinya nggak ada urusannya dengan God Bapa atau God anak yang berdiam dalam manusia, tapi oknum ketigalah yang berdiam di mana-mana dan berada di dalam muridnya. Dan ini bukan rohnya bapa dan rohnya anak karena ini bukan mereka bukan roh kudus. Jadi mereka percaya bahwa Trinitas percaya dan Kellogg sekarang percaya dan ini diungkapkan dalam dia punya buku Living Temple bahwa yang berada di mana-mana adalah roh kudus tapi bukan roh kudusnya Bapa dan bukan Roh Kudusnya anak, tapi inilah God Roh Kudus yang berdiam di mana-mana. Inilah pengertian daripada Kellogg yang diungkapkan dalam dia punya buku Living Temple. Okay. Jadi sekarang dia bilang Kellogg percaya bahwa God ada tiga personalities. Okay. Kita akan lihat nanti lebih jelas lagi. Dan Roh Kudus ini adalah oknum ketiga God yang hadir di mana-mana. Oke, okay. ketiga God yang hadir di mana-mana. Okay. Itu adalah uh, Roh Kudus. Dan kejadian 126 dikatakan bahwa Bapa God sesuai dengan 1 Korintus 6. Bapa adalah God. Bapa bilang kepada anaknya mari kami menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image, sesuai dengan rupa kami. Jadi Bapak bicara kepada anaknya. Bapak nggak bilang kepada oknum ketiga yang namanya roh, tolong ciptakan manusia sesuai dengan image kami. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Bapak berbicara kepada anak untuk menciptakan manusia Sekali lagi, Bapa nggak bicara kepada Roh Kudus yang adalah oknum ketiga untuk tolong ciptakan manusia, karena Roh Kudus inilah kuasanya Bapa. Dan kalau Roh Kudus adalah kuasanya Bapa, artinya Roh Kudus adalah kuasanya anak. Artinya kalau Bapa dan anak mau menciptakan manusia, Bapa dan atau anak harus minta oknum ketiga untuk menciptakan manusia karena kuasanya adalah oknum ketiga, bukan kuasanya bapa dan anak. Dan oleh sebab itu, karena bapa dan anak memiliki kuasa yang sama, itu sebabnya bapa bilang kepada anak, karena kami memiliki kuasa yang sama, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya emis dan kami punya rupa. Di ayat 27 dikatakan, Bapa melalui anak menciptakan manusia sesuai dengan image mereka, dan manusia yang sesuai dengan image mereka adalah pria dan wanita atau kita tahu Adam dan Hawa. Di Kejadian 5 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Bapa melalui anak menciptakan manusia sesuai dengan Bapa dan anak punya image kita tahu kan. Dan manusia ini adalah pria dan wanita yang diciptakan oleh kuasa mereka. Dan pria dan wanita ini yang kita tahu namanya adalah Adam dan Hawa. Di ayat 2 dikatakan. Dan mereka, mereka adalah Adam dan Hawa. Dipanggil sebagai Adam. Nah kita bisa lihat bahwa nggak bisa saya panggil Hawa Adam. Karena Hawa namanya Hawa. Dan Adam namanya Adam. Tapi ayat ini bilang bahwa Adam dan Hawa kalau Dipanggil atau namanya adalah Adam. Kita bisa lihat bahwa arti daripada kata "Adam" adalah manusia. Adam artinya manusia. Jadi, kalau Adam adalah manusia, Adam juga nama daripada oknum pria. Jadi, saya bisa bilang bahwa Adam, oknum pria, adalah Adam manusia. Jadi, Adam adalah Adam. Itu benar. Adam oknum manusia. Sorry, Adam oknum pria adalah Adam oknum manusia. Sementara Hawa, saya bisa bilang Hawa adalah Adam juga. Kenapa? Karena Hawa oknum nama wanita adalah Adam adalah oknum manusia. Jadi, Adam adalah Adam. Hawa adalah Adam dan Adam dan Hawa adalah Adam. Artinya Adam, oknum yang beda dari Hawa. Dan Hawa, oknum yang beda dari Adam, sama-sama Adam, sama-sama manusia. Jadi Adam adalah personalitinya. Adam punya individu adalah pria. Tapi Adam punya nature adalah manusia. Jadi Adam yang pria personality-nya adalah Adam, yang nature-nya Adam, sementara Hawa yang wanita personality-nya okay, adalah Adam, human nature-nya Adam, bukan Hawa personality-nya, okay, atau Hawa bukan Adam personality-nya, tapi Hawa. Adalah Adam Nature-nya. Demikian juga, Adam bukan Hawa personality-nya. Adam adalah Hawa Human Nature-nya, atau Hawa adalah Adam Human Nature-nya. Okay? Jadi, kita bisa lihat bahwa kita harus tahu apa arti personality yang dimaksudkan Nyonya White waktu dia tulis kata personality apa arti daripada personality? Kita harus tanya, penulis ini waktu menggunakan kata tertentu yang dia maksudkan apa? Karena ada satu kata yang artinya berbeda. Satu kata yang artinya berbeda, kita akan lihat bahwa personality bisa ada dua artinya dan Mrs. White kalau menggunakan kata ini maksud yang mana yang dia maksudkan waktu dia menggunakan kata itu. Jadi kita lihat kata essence di sini ya. Kata essence. Nah, kata essence kita baca dulu apa artinya essence. Dan kita lihat dia punya sinonim atau persamaan. Essence, oke. Okay. Essence di sini adalah the basic real invariable nature of things of a thing or its significant individual feature of features. Artinya essence itu adalah dia punya seperti dia punya karakteristik lah ya karakteristik atau essence juga bisa menjadi bahan baku daripada sesuatu bahan baku daripada sesuatu essence juga bisa bau bau yang saya cium essence atau scent jadi ya jadi kalau kita bisa lihat di sini essence itu bisa saja sesuatu bahan baku atau bisa juga karakteristik daripada sesuatu kayak bau bau itu kan bukan bahan baku bau kan itu adalah sesuatu yang saya tahu ada tapi saya nggak bisa lihat saya bisa tahu ada walaupun nggak kelihatan tapi bahan baku bisa kelihatan juga kan bahan baku jadi kalau bilang essence essence ini apa maksudnya kan nah walaupun bahan baku bahan baku bisa juga nggak kelihatan karena kuasa yang menciptakan And itu adalah itu adalah bahan yang nggak kelihatan tapi bisa dilihat dari apa yang diciptakan anyway dengan begitu mari kita baca di Ministry of Healing 428 dia bilang sekarang ada datang atau sekarang ada dalam institusi pendidikan dan ke dalam gereja-gereja di mana saja ajaran-ajaran spiritualistik yang merongrong iman kepada Bapa dan dalam firman-Nya. Jadi ada ajaran-ajaran spiritualistik yang akan merombak iman kepada Bapa atau iman di dalam Bapa dan iman di dalam firman-Nya. Teori bahwa Bapa itu essence yang mengisi seluruh nature ya. Jadi kalau kita bisa lihat essence ini ini bicara tentang seakan-akan bapa itu seperti bau bau harum yang walaupun saya tahu ada yang bau harum tapi saya nggak bisa lihat gitu saya nggak bisa lihat itu diterima oleh banyak orang yang mengerti, yang mengaku mereka percaya Alkitab tetapi seindah apapun kelihatannya teori ini adalah tipuan yang sangat berbahaya dan dia menyalah mengertikan tentang God dan membuat hilang kehormatan dan kemuliaan Bapa. Kalau Bapa itu seperti bau harum yang nggak kelihatan. Nah, Bapa tentu saja karakternya harum dan kelihatan. Sementara essence ini adalah walaupun baunya harum tapi nggak kelihatan. Jadi kalau kita ambil contohnya lagi tentang tentang Roh Kudus tadi ya, Bapa kelihatan, rohnya tidak. Bapa kelihatan, rohnya tidak. God kelihatan, rohnya God tidak kelihatan. Tapi kalau sekarang kita rubah itu menjadi God yang adalah roh kudus. God, roh kudus itu kan satu dengan God yang dibilang father dan anak walaupun tiga, walaupun nggak ada di semesta alam yang bisa menjelaskan, makanya namanya misteri. Tapi namanya God itu harus sama Bapak, Anak, dan Roh Kudus kalau semuanya God. Jadi kalau God ini, Roh Kudus, tidak kelihatan, artinya berlaku juga untuk God Anak dan God Bapa Karena namanya God, nggak kelihatan tapi tahu ada. Jadi Roh Kudus itu kalau dia God sama dengan God Bapa sama dengan God anak yang nggak kelihatan tapi tahu ada sementara yang diajarkan oleh Alkitab ialah God cuma satu dan God yang satu bisa kelihatan tapi rohnya yang tidak kelihatan dan ini akan membawa keluar orang dari kebenaran dan akan membuat manusia moralnya rendah dan elemennya gelap sangat gelap. Dan ini penuh dengan kedagingan. Hasil untuk menerima bahwa God itu nggak kelihatan. Sama dengan Adam tapi nggak kelihatan. Hawa tapi nggak kelihatan. God nggak kelihatan. Memisahkan kita dari God. Dan ini akan membuat manusia dibinasakan. Jadi sekali lagi. Essence itu ialah bau tapi nggak kelihatan. Jadi Bapak itu Bapak itu sama dengan roh kudus karena sama-sama God. Jadi God itu walaupun kecium baunya tapi nggak pernah bisa dilihat. Karena siapa yang pernah bisa lihat bau harum? Jadi God itu seakan-akan ajaran ini nggak pernah bisa dilihat. Walaupun kita tahu ada. Padahal yang nggak bisa kelihatan dia punya roh. Bukan personality-nya. Dan personality ini menunjukkan bahwa oknum kepribadiannya, oknumnya ada sama dengan Adam itu personality. Adam dan Hawa beda personalitinya, tapi satu naturenya. Bapak dan anak beda personalitinya, tapi satu naturenya. Dan kalau ada oknum ketiga roh kudus, dan roh kudus ini yang kita pakai sebagai patokan kelihatan atau enggak, artinya bapak, anak, roh kudus enggak kelihatan, tapi kita tahu ada mereka. Inilah kebingungan Babylon, misteri Babylon ini ya. Jadi kita lanjut ke paragraf ketiga. Kondisi kita melalui dosa tidaklah alamiah, tidak natural. Untuk berdosa itu enggak natural. Kuasa yang memulihkan kita harus kuasa yang supernatural. Kalau tidak, enggak akan ada keberhasilannya. Jadi kuasa yang menyelamatkan kita itu dari sesuatu yang unnatural harus kuasa yang supernatural. Artinya orang di dalam lumpur nggak bisa dengan kuasanya keluar dari lumpur kecuali kuasa di luar dialah yang bisa tarik dia dari lumpur. Dan hanya ada satu kuasa yang bisa mematahkan dosa ini dari hati manusia. Kuasa itulah kuasa Bapa di dalam Kristus. Coba lihat ya. Dia nggak bilang kuasa inilah kuasa oknum ketiga dia nggak bilang bahwa kuasa inilah oknum ketiga yang seperti essence. No. Dia bilang bahwa kuasa ini di dalam personality Tuhan Yesus. Jadi walaupun kuasanya nggak kelihatan, kuasanya ada di dalam oknum yang kelihatan. Sementara kalau roh kudus oknum ketiga, kuasanya adalah oknum yang tidak kelihatan. Padahal roh nubuat ajarkan bahwa kuasanya yang tidak kelihatan ada di dalam Oknum yang kelihatan. Bukan kuasanya adalah oknum yang tidak kelihatan. Dan kuasa grace-nya satu-satunya. Bukan oknum ketiga yang tidak kelihatan. Yang bisa menyanggupkan kita untuk tidak melayani. Dan menaklukkan kebiasaan kita punya nature yang sudah berdosa. Dan teori spiritualistik ini mengenai God. Membuat grace-nya Tuhan yang tidak kelihatan yang berdiam di dalam oknum yang kelihatan nggak ada efeknya dengan membuat kuasa ini nggak ada oknum yang kelihatan dan kalau God itu essence atau kalau God itu seperti oknum ketiga yang nggak kelihatan karena nggak ada oknumnya yang kelihatan yang mengisi seluruh bumi dan berdiam di dalam manusia kan, tapi nggak berdiam dalam Kristus Manusia bisa ada kuasa di dalam Dia tanpa bergantung kepada Kristus. Jadi, kalau God Roh Kudus ini berdiam dalam manusia, saya nggak butuhkan Kristus karena saya butuhkan Kristus karena kuasanya di dalam Kristus dan kuasanya milik Kristus. Dan kalau kuasanya tidak berdiam dalam Kristus tapi di luar Kristus, saya tidak butuhkan Bapa, saya tidak butuhkan Kristus untuk mendapatkan kuasa ini karena kuasa ini tidak terikat dengan oknum Bapa dan oknum anak sehingga saya bisa selamat dengan menggunakan kuasa yang berada dalam saya tanpa Bapa dan anak. Teori ini konklusinya ialah nggak butuhkan Kristen ke Kristen. Artinya semua orang selain orang Kristen, Kristen pengikut Kristus bisa selamat. Karena kita tidak butuhkan Kristus lagi. Karena kuasa ini terpisah dari Kristus. Jadi Tuhan Yesus, Kristus bukan jalan keselamatan. Makanya yang diajarkan banyak orang termasuk Oprah Winfrey itu kan. Bahwa kita ada kuasanya di dalam kita. Kita nggak perlu Kristus. Kalau mau lewat Kristus boleh, di luar Kristus boleh. Saya ada kuasanya. Saya hanya perlu menggunakan kuasa saya saja untuk menjadi seperti God tanpa minta pertolongan Kristus yang ajarannya tidak memiliki kuasa ini. Dan nggak perlu ada atonement dan tidak butuhkan jurus selamat. Teori ini mengenai, mengenai God dan firmannya nggak ada gunanya. Untuk apa belajar firman Tuhan? Kalau Firman Tuhan, apa untuk apa belajar Firman-Nya Tuhan, untuk apa dengar Firman-Nya Kristus? Kalau saya tanpa dengar pun sudah memiliki kuasa itu dalam saya untuk saya mau menjadi apa? Dan untuk menerima ini ialah untuk dalam untuk mendapatkan dirinya dalam bahaya, untuk melihat bahwa Alkitab semua itu adalah Dongeng mereka bisa bilang bahwa kita memang butuhkan kebaikan lebih daripada kejahatan, okay. jadi kita perlu baik lebih dari jahat. Mereka bilang betul, baik lebih baik dari jahat, tetapi dengan kita singkirkan bapak dalam posisi sebenarnya, sekarang mereka untuk berbuat baik, mereka tidak bergantung kepada Bapa tapi bergantung kepada kuasa manusia karena kuasa itu dalam manusia tanpa God yang kita tahu nggak ada gunanya artinya semua rencana keselamatan semua Alkitab nggak ada gunanya kalau kuasa itu ada dalam saya dan tanpa pertolongan kuasa ini kuasa oknum ketiga yang nggak kelihatan ini untuk untuk taklukkan dosa dan menang terhadap dosa nggak ada gunanya. Dan manusia yang berkuat bergantung kepada ini tambah lama tambah tenggelam di dalam dosanya. Makanya kita tahu bahwa kalau kita percaya bahwa kuasa inilah kuasa di luar bapa dan anak, anak dan tidak terikat dengan bapak dan anak dan berdiam di mana-mana di dalam manusia sehingga saya tidak butuhkan Kristus punya roh, karena ini bukan rohnya Kristus. Inilah roh yang bukan rohnya Kristus, tapi oknum ketiga yang namanya roh. Saya menyangkal bahwa roh kudus itu comforter, atau rohnya Kristus. Makanya, roh nubuat bilang gereja sudah memati lemah, dan sakit-sakitan karena gereja menyangkal bahwa roh kudus itu adalah. Rohnya Kristus, mereka bilang itu oknum ketiga yang bukan Rohnya Kristus. Separah inilah ajaran ini. Lalu kita lihat di sini, setan berusaha untuk membuat satu teori bahwa akan ada reformasi di antara Gereja Advent. Pemimpin-pemimpinnya bilang memang kebaikan lebih baik dari kejahatan. Bapa disingkirkan dan mereka bergantung kepada kuasa manusia tanpa Bapa itu nggak ada gunanya. Fondasi mereka adalah pasir. Ini dia. Ini yang Miswad bilang bahwa dengan saya terima Roh Oknum ketiga, saya tolak bahwa itu adalah Kristus tanpa kemanusiaannya dan itu nggak ada kuasanya itu adalah kuasa setan dan manusia akan dibinasakan Kristus mewakili bapanya bukan jadi Kristus Kristus mewakili bapanya yang mana bapanya bukan essence sehingga Kristus bukan essence karena Kristus mewakili bapanya kalau saya lihat wakilnya wakilnya harus sama dengan yang diwakili dan wakilnya ada oknumnya bisa kelihatan. Artinya Bapak bisa kelihatan juga karena yang mewakili ada yang mewakili bisa kelihatan. Dan essence itu walaupun ada tapi nggak kelihatan. Artinya Kristus mewakili Bapa sebagai oknum yang kelihatan. Dan oknum kelihatannya, walaupun saya nggak bisa lihat Bapa oknum kelihatannya, saya bisa lihat Tuhan Yesus. Saya bisa lihat Tuhan Yesus oknumnya. Bukan God ketiga dalam personality oknum ketiganya yang mengisi seluruh bumi. Artinya Kristus mewakili Bapa, okay, bukan seperti Roh Kudus bagi oknum ketiga, tetapi sebagai Bapa oknum pertama. Tetapi sebagai Bapa yang ada personalitinya. Seperti Adam ada personality, seperti Hawa ada personality, one God yang ada individualitinya yang bisa kelihatan, yang ada karakter, yang ada kuasanya dan kelihatan. Jadi Bapak ini bukan kuasanya ada, tapi nggak kelihatan oknumnya karena nggak ada. Bapak ini kuasanya ada, kuasanya nggak kelihatan dan oknumnya ada dan kelihatan. Dan seperti itulah Kristus. Kristus anak dalam personality, mewakili Bapa, Bapa dalam personality karena Kristus adalah express image daripada Bapa punya oknum. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk memulihkan manusia untuk dikembalikan image-nya. Image-nya. Yang dia tahu, image-nya adalah image kita tahu karakter glory kan, hasil pekerjaan. Tapi walaupun imisnya karakternya sudah rusak, tubuhnya pun sudah rusak kan. Orang sudah nggak ada tangan, nggak ada mata dan sebagainya. Tubuhnya pun rusak, semuanya rusak. Jadi manusia nggak dikembalikan, lalu manusianya nggak kelihatan, tapi karakternya indah. Karakter manusia sangat indah tapi manusianya nggak kelihatan dan kalau manusianya indah dan baunya harum tapi nggak kelihatan begitulah Kristus begitulah Bapak tapi karena manusia kelihatan dan karakter indah Kristus kelihatan dan indah Bapak pun kelihatan dan indah itu itu ajaran Alkitab dan dengan Menurut akan semua perintah Bapak, manusia dimetraikan dengan divine image, kan, dan karakter, karakter dan bentuknya semua kembali, semua dihiasi dengan keindahan, keilahian, kasihnya Bapak, dan indahnya Bapak. Okay? jadi person god, oke, okay? person god, person artinya satu oknum, karena persons, jamak, person tunggal tunggal ketunggalan Oknum Bapa God lah Bapa dan yang memiliki nature yang divine dengan karakternya divine. Ketunggalan Oknum Kristus adalah anak Bapa yang nature dengan karakternya image atau pantulan sempurna daripada Bapa. Oke. Okay. Ketunggalan oknum Adam memiliki karakter ilahi dengan memandang Kristus, memandang Bapa. Jadi, untuk Adam dan keturunannya, bisa dikembalikan. Mereka harus memandang Kristus punya karakter, memandang Kristus punya karakter, dan Kristus ini, walaupun kita tahu, adalah karakternya indah tapi dia adalah oknum yang kelihatan. Jadi dengan memandang Kristus yang adalah wakil Bapa, saya dirubahkan menjadi seperti Kristus karakternya yang ada oknumnya, yang sama dengan Bapa punya karakter yang ada oknumnya. Bukan sebagai roh kudus yang nggak kelihatan. Bukan. Itu sudah merusak fondasi kekristenan. Okay, kita lanjut di testimoni 8. sudah datang di antara umat Tuhan ajaran-ajaran spiritualistik yang akan merongrong iman orang-orang yang akan menerimanya teori bahwa bapa ini adalah essence atau bapa sama dengan Roh Kudus Oknum ketiga yang nggak kelihatan kuasanya nggak kelihatan oknumnya nggak ada adalah setan punya tipuan yang sangat berbahaya. Bahwa Bapak itu. Jadi kalau mau ngerti Bapak. Mengerti roh kudus. Karena roh kudus adalah God. Kalau mengerti God. Mengerti roh kudus. God the Son. God the Father. Kalau mau mengerti God the Son dengan God the Father. Mengerti roh kudus. Kelihatan enggak roh kudus? Enggak. Artinya Bapak dan anak enggak kelihatan. Dan roh kudus bukan mereka. Adanya bapa dan anak walaupun God nggak ada kuasa karena kuasanya oknum ketiga dia nggak kelihatan sebagaimana jadi bapa nggak kelihatan nggak ada kuasa anak nggak kelihatan nggak ada kuasa Roh Kudus nggak kelihatan itulah kuasa yang bukan milik bapa dan anak tapi milik ini Roh Kudus God apakah itu sangat mematikan Lalu kita lihat lagi Daniels ke Willie White. Dia bilang, dia bilang sekarang dia percaya God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Trinitas. Dan dia bilang bahwa God the Holy Ghost, yang ketiga ini, bukan God the Father, bukan yang pertama, yang mengisi seluruh semesta alam, yang provided all nature. Artinya, God the Holy Ghost itu ada di mana-mana, di batu, di kucing, di manusia, di pohon. Itu kuasa yang ada dalam kita, sehingga saya nggak butuhkan bapak dan anak. Karena itu sudah dalam saya, saya tidak butuhkan Kristus. Saya nggak perlu belajar firman Tuhan, saya sudah ada kuasa dahsyat itu. Sementara... Manuskrip Release 14 dikatakan roh kudus adalah dirinya sendiri tanpa kemanusiaannya. Tanpa personality. Tanpa oknum kemanusiaannya. Roh kudus adalah Kristus. Bukan oknum selain Kristus. Yang gak kelihatan. Kan? Jadi roh kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi nggak ada oknum kemanusiaannya. Dan terpisah daripada oknum kemanusiaannya, Tuhan Yesus, oknum Tuhan Yesus mewakili dirinya sendiri untuk berada di mana-mana, provided nature melalui rohnya Dia, rohnya Kristus. Artinya, rohnya Kristus itu yang tidak kelihatan, yang mewakili oknum Kristus yang kelihatan, bukan oknum ketiga yang tidak kelihatan yang berada dalam muridnya yang bukan dan gak ada urusan dengan oknum Kristusnya. Sudah bisa lihat. Dan dikatakan bahwa roh kudus ini, roh miswet tambahkan di sini, nggak kelihatan. Jadi kuasanya Kristus yang nggak kelihatan, pemiliknya adalah Kristus oknum yang kelihatan. Jadi oknum yang kelihatan dia pemilik daripada kuasa yang tidak kelihatan sementara Trinitas mengajarkan bahwa Kristus oknum yang tidak kelihatan beda dan nggak ada urusan dengan Roh Kudus oknum kelihatan yang tidak kelihatan. dan kuasanya itu bukan kuasanya Kristus oknum yang tidak kelihatan, tapi itu adalah kuasanya Roh Kudus oknum tidak kelihatan sehingga saya nggak perlu Kristus dan Bapa sama sekali untuk ada kuasa ini untuk menyelamatkan diri. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 38, angin walaupun nggak kelihatan kamu bisa lihat hasil pekerjaannya. Demikian juga roh nggak kelihatan. An? Angin didengar meniup ranting-ranting daripada pohon dan membuat bunyi-bunyi daun-daun dan bunga-bunga. Namun tidak kelihatan, tidak ada yang tahu datang atau perginya kemana kecuali melihat hasilnya. Demikian juga pekerjaan roh kudus di dalam hati manusia. Hanya bisa dijelaskan dengan gerakan angin. Seorang nggak bisa tahu kapan persis terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia nggak bisa, dia dia nggak tahu persis kapan terjadi perubahan dalam hidupnya. Tapi ini bukan bukti bahwa dia tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dengan kuasa yang tidak kelihatan seperti angin, Kristus. Lihat, Kristus. Kristus bekerja selalu dalam hatinya. Dia nggak bilang oknum ketiga bekerja selalu dalam hatinya. Jadi waktu dia bilang, walaupun roh kudus nggak kelihatan. Lalu misal bilang, Kristus selalu bekerja. Nah kalau roh kudus adalah oknum ketiga, walaupun nggak kelihatan, dia bekerja. Bukan Kristus. Sementara misalnya bilang, memang roh kudus nggak kelihatan. Lalu dia bilang apa? Kristus selalu bekerja. Jadi Kristus punya roh yang bekerja. Walaupun oknumnya, walaupun nggak kelihatan, tapi pemilik kuasa itu kelihatan. Kristus bekerja melalui rohnya yang tidak kelihatan. Kristus yang kelihatan bekerja melalui rohnya yang tidak kelihatan. Jadi di saat roh kudus bekerja hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Orang itu nggak sadar bahwa Roh Kudus, roh, roh Kristus sedang bekerja dalam hidupnya. Tiba-tiba, tiba-tiba, di saat dia dengar panggilan untuk bertobat, atau di saat tertentu, di saat Roh Kudus bergerak untuk bilang, apakah kamu mau bertobat? Apakah kamu mau tinggalkan kebiasaan itu? Jiwa ini dengan senang hati menyerahkan dirinya kepada Kristus, karena rohnya Kristus selama ini bekerja di dalam hatinya walaupun dia nggak tahu. Mungkin sudah bertahun-tahun. Jadi dikatakan di sini, di saat roh bekerja, jiwanya menyerahkan dirinya kepada roh kudus? Tidak. Jiwanya, jiwanya menyerahkan dirinya kepada Kristus karena roh Kristus yang bekerja. Kalau ini adalah roh oknum ketiga, jiwanya menyerahkan dirinya kepada roh kudus. Bukan kepada Kristus. Jadi Miss White mengerti apa yang dia tulis karena dia bilang orang itu bertobat kepada Kristus bukan kepada oknum ketiga karena inilah rohnya daripada oknum ketiga sorry karena inilah rohnya daripada Kristus Ini adalah oknum kedua dan hanya dua oknum. Okay. Alasannya kenapa gereja lemah? sakit-sakitan dan siap untuk mati allah karena setan sudah berhasil untuk membuat bahwa roh kudus itu bukan rohnya kristus tetapi oknum selain kristus itu sebabnya gereja-gereja lemah sakit-sakitan dan siap untuk mati setiap jiwa harus ada sad kesadaran bahwa kristus telah dia punya jurus selamat pribadi Bisa kan? Kristus. Dia nggak bilang bahwa roh kudus oknum ketiga juru selamatnya. Enggak. Enggak. Bahwa Kristus adalah juru selamat pribadinya. Setan telah berhasil dengan sukses melalui cara untuk berdiri di antara Kristus dan rohnya dan sekarang rohnya dipisahkan dari juru selamat sehingga juru selamat saya berada dalam diri saya bukan Kristus lagi. Setan telah berhasil dengan introduce ini doktrin. ke merosotan, ke kekeringan spiritual manusia ini tidak disebabkan karena kegagalan di bagian Kristus untuk melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk gerejanya. Bapa kami di surga mencurahkan seluruh isi surga dalam satu pemberiannya. Yang dapat menolong gereja untuk tidak sakit dan siap mati. Dan Ron Buat nggak bilang curahan surga itu adalah oknum ketiga. Bukan. Di mana umat Tuhan sedang sakit rohani, Bapa menolong sakit rohaninya dengan mencurahkan seluruh surga dalam satu pemberian dan pemberiannya bukan oknum ketiga tapi pemberiannya adalah kuasanya yang berada di dalam anaknya. Sudah bisa lihat bahwa Miss White anti trinitas, sangat anti karena kalau oknum ketiga adalah kuasanya, Bapak memberikan semuanya dalam memberikan oknum ketiga. Bukan. Bapak memberikan roh kudusnya di dalam anaknya. Bukan Bapa memberikan kepada manusia oknum ketiga yang gak ada urusan dengan Bapa dan anak. Kristus mewakili Bapaknya bukan sebagai oknum ketiga yang tidak ada personality-nya, nggak ada oknum yang kelihatan yang bisa mengisi seluruh bumi dan mengisi manusia, tetapi Kristus mewakili Bapaknya yang memiliki karakter Bapaknya, yang ada oknum pribadinya, bukan oknum tiga pribadi. Tuhan Yesus berdoa, dia bilang, murid-murid, seperti inilah kamu berdoa. Bapa kami di surga. Tuhan Yesus nggak bilang Bapa kami di dalam murid-muridku. Bapa kami di dalam batu. Bapa kami di dalam pohon. Bapa kami di dalam orang jahat. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga dan mengisi seluruh nature, harusnya Bapa kami di mana-mana engkau ada, termasuk di surga. No. Tuhan Yesus bilang Bapa kami di surga artinya bapa ada oknumnya yang berada di surga rohnya berada di mana-mana dan Tuhan Yesus enggak berdoa kepada rohnya Tuhan Yesus enggak berdoa kepada rohnya bapa yang berada di mana-mana Tuhan Yesus berdoa kepada personalitinya kepada oknumnya yang berada di surga yang rohnya di mana-mana Ada pandangan alamnya Bapa yang kita kenal sebagai Panteism. Panteism ini terdiri dari dua kata. Pan dengan Theos. Pan artinya segala-galanya. Theos artinya God. Panteism artinya God itu segala-galanya. Artinya pohon itu God. Kamu itu God. Batu itu God babi itu God. Itu pantheism. Artinya semua itu kudus. Saya kudus. Dan saya bisa menggunakan kuasa God saya karena ada God dalam saya sehingga saya tidak butuhkan siapa-siapa. Saya bisa ke surga dengan gunakan kuasa saya. Saya tidak butuhkan God di surga. Saya tidak butuhkan anaknya saya hanya gunakan saja kuasa di dalam saya. Kuasa God dalam saya. Itu panteisme. Dan itu apa bedanya dengan trinitas? Enggak ada. Panteisme mengajarkan bahwa semua yang ada adalah bagian daripada satu kenyataan. Artinya God itu segala-galanya God yang terdiri dari pohon, babi, ular, matahari, manusia binatang, cicak, kecoa, semua itu adalah bagian daripada God. God itu cuma satu, segala-galanya. Sementara bagian tubuhnya, semua itu dan yang lain-lainnya yang saya belum bilang. Gak ada perbedaannya antara oknum dan penciptanya dalam pateism. God equal kepada apa saja dan segala-galanya. Artinya semua ini God. Ini cangkir God. Ini komputer God. Ini lampu God. Itu tupai di luar jendela God. Semua bagian daripada God. Saya God. Itu rusa di luar God. Karena God is an essence that pervaded all nature. Betul? Apakah Tuhan Yesus represent itu? Tentu saja tidak. Pohon, batu, burung, binatang merangkak, angin, hujan, semuanya ada termasuk manusia dan semua adalah bagian daripada God. God mengungkapkan dirinya melalui semua ini dan melalui yang tidak kelihatan pun. Semuanya God. Oknum ketiga Itu semua Konsep God personal Yang menciptakan semesta alam Sebagai Substance yang terpisah Kepada panteism okay. Jadi konsep bahwa A personal God ini okay, Yang menciptakan semesta alam As a separate substance sebagai Oknum yang terpisah Adalah aneh Bagi panteism jadi untuk bilang, oh Bapak saya di surga. ah siapa bilang Bapak di surga? Bapak di mana-mana? Kamu Bapak. Kamu Bapak karena roh kudus Bapak. God maksudnya. Kamu God karena roh kudus God. Artinya kamu God. Mau bilang Bapak boleh. Mau bilang anak boleh. Mau bilang roh kudus boleh. Kamu itu semua. Artinya Panteism mengajarkan bahwa untuk bilang untuk bilang Panteism Artinya Bapa itu bukan di surga. Tuhan Yesus bukan di surga. Karena semuanya itu. Allah God. Nah ini ada ada yang namanya Robert Falgum, ya Volgam. Dia bilang gini. Kalau ada seseorang yang mau tanya kepada saya. Apakah saya percaya di dalam God atau melihat God atau ada hubungan dengan God, saya akan jawab tanpa kepada dia bahwa saya nggak pisahkan God dari dunia saya dalam pikiran saya. Artinya saya saya dengan God itu nggak bisa dipisahkan. Kalau bilang kamu percaya God, itu seakan-akan God terpisah. Kamu pernah lihat God, artinya God terpisah. Kalau dibilang apa? Kamu ada hubungan dengan God? Bagaimana saya ada hubungan dengan God kalau saya God? Dia bilang saya rasa bahwa God itu di mana-mana, Gak bukan, ya God itu di mana-mana. Itu sebabnya saya nggak pernah terpisah dari God, atau saya nggak perlu cari God kalau God itu saya. Untuk apa berdoa kepada God kalau saya God? Untuk apa baca Firman-nya kalau itu saya? Untuk apa saya berdoa kepada Dia kalau itu saya? Seperti ikan, apakah ikan harus cari air? Kan? Kalau ikan harus cari air, artinya ikan hidupnya di luar air. Karena ikan hidup dalam air, semua orang yang masuk ke lautan bisa menikmati air. Dan kalau air ini diganti dengan roh kudus, semua semesta alam adalah sama dengan semua ada dalam laut. Dan nggak perlu ada hubungan dengan laut kalau laut itu bagian daripada saya. Nggak perlu ada hubungan dengan God, kalau God itu bagian daripada semuanya. Panteism adalah saudaranya Trinitas. Roma 1.20, semua yang tidak kelihatan daripada Bapa kita bisa lihat melalui semua yang diciptakan oleh Bapa Yang adalah kuasanya daripada kuasa ilahinya. Jadi yang tidak kelihatan daripada bapa yang kelihatan adalah kuasanya sementara trinitas ajarkan bahwa yang tidak kelihatan adalah oknum yang tidak kelihatan sementara yang tidak kelihatan adalah kuasa daripada oknum yang kelihatan itu berbeda daripada yang tidak kelihatan adalah si oknum itu yang tidak kelihatan beda sangat beda dan kira-kira miss white bisa percaya dari Oknum yang tidak kelihatan, yang memiliki kuasa yang kali kuasa yang tidak kelihatan, apakah Miswat bisa dari percaya bahwa bapak kelihatan kuasanya nggak kelihatan? Sekarang Miswat sembah batu, sembah dirinya, sembah suaminya karena sekarang yang tidak kelihatan itu lah oknum Roh Kudus ga? Apakah Miswat dari Alkitab? menjauhkan Alkitab. Sebagaimana yang dibilang oleh Presiden General Conference. Bahwa dulu pioneers memang percaya mengenai itu. Tapi dengan increase of knowledge, mereka sekarang percaya Trinitas. Apakah Miss White yang sudah dijanjikan kalau setia kembali ke surga? Apakah dia punya kesetiaan waktu di surga adalah kesetiaan Trinitas? Dan kalau kamu tetap setia Trinitas, kamu akan kembali? Atau apakah dia nggak percaya Trinitas? Lalu malaikat bilang, kalau kamu tetap percaya yang benar yang nggak Trinitas, kamu akan kembali. Dan setelah itu, waktu Miswet kembali, dia percaya Trinitas. Artinya Miswet nggak akan kembali. Bukan main ajaran kekejian abomination ini. Roma 121. Mereka punya pikiran menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka. Mereka bilang bijaksana mereka, padahal mereka adalah fools. Mereka merubah kemuliaan daripada God, menjadi yang bisa kelihatan, menjadi binatang merangkak, menjadi burung yang terbang, menjadi binatang berkaki empat, menjadi binatang yang merangkak di seluruh bumi. Jadi, bapak yang ada oknumnya di surga sekarang menjadi bapa manusia yang rusak burung kaki empat binatang yang merangkak seperti ular jadi bapa di surga menjadi semua mereka rubah oleh sebab itu bapa biarkan mereka dalam kekotoran daging mereka dan mereka merusak kemudian bapa yang merubah kebenaran Bapa menjadi bohong. Sekarang untuk apa sembah Bapa? Kita sembah ciptaan, makhluk ciptaan lebih dari penciptanya, karena semuanya God. Jadi kalau yang worship God, oke, okay, hari ini mau worship ular, worship God, worship diri sendiri, worship God, worship pohon, karena semua itu God. Kalau bilang dia nggak bisa ngerti dulu mengenai Trinitas. Dan gara-gara Trinitas, dia nggak bisa mengerti itu. Tetapi, waktu dia percaya Trinitas, dia bisa jelaskan semua. Dan yang dia bisa jelaskan ialah God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, semua God. Dan karena semuanya God, dan God itu satu, artinya semuanya diwakili oleh roh kudus. Dan roh kudus itu menggambarkan semuanya. Roh Kudus adalah kuasanya yang tidak kelihatan, yang mengisi segala-galanya. Sehingga God the Father, God the Son, God the Holy Ghost yang nggak kelihatan adalah segala-galanya. Di dalam segala-galanya. Inilah ajaran Panteism yang disodorkan dan diajarkan oleh John Harvey Kellogg. Alam bukan God. Alam nggak pernah adalah God. Mentara Panteism bilang apa? alam itu God. God ada dalam alam kuasanya God. God ada dalam alam. Suara alam memberi saksi tentang adanya God. Tapi nature alam itu bukan God. Sudah bisa lihat Miss White tulis ini bahwa Panteism sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Waktu dibilang nature itu bukan God, tapi nature itu memberi saksi tentang God. Nature hanya memberikan saksi akan kuasa Bapa dalam hal penciptaannya yang dia kerjakan itu. Ada God yang personal. Ada God yang beroknum di surga, itu Bapa. Ada oknum personal namanya Kristus. Sekarang di surga. Dan nature memberi saksi kepada oknum Bapa dan oknum anak melalui yang diciptakan oleh kuasa oknum bapak dan kuasa oknum anak, tetapi nature itu bukan god dan anaknya. Itu adalah saksi kepada kuasa daripada oknum anak dan bapak. Pencipta dengan pekerjaannya di luar kemampuan manusia untuk bisa mengerti sepenuhnya, karena mereka tidak bisa menjelaskan hukum alam, sejarah Alkitab sekarang dia bilang nggak masuk akal. Jadi mereka bilang, masa dalam enam hari bisa ciptakan bagaimana itu? Wal itu mereka nggak bisa mengerti karena mereka nggak bisa mengerti bahwa oknum bapak dan, dan anak punya kuasa lebih dari kemampuan sel otak mereka untuk mengerti. Mereka yang meragukan benarnya catatan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, akan melangkah lebih jauh dan sekarang meragukan bahwa ada God. Dan waktu mereka lepaskan mereka punya jangkar, mereka akan jatuh di batu karang ketidaksetiaan mereka. Musa menulis di bawah tuntunan roh Bapa dan catatan geologinya nggak pernah bilang sesuatu yang bertentangan dengan pernyataannya. Artinya, semua teori geologi dunia nggak pernah bertentangan dengan apa yang ditulis Musa. Jadi, nggak bisa waktu saya lihat Nature, saya bilang ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, karena semua Nature memberi saksi akan kuasa Tuhan. Nggak pernah waktu saya lihat sesuatu di bumi, saya bilang, "Mana bisa ini dengan kuasa Tuhan? Inilah pengungkapan kuasa Tuhan." yang dikatakan di sini. Ide bahwa banyak orang tersandung di mana Bapa tidak menciptakan bahannya waktu dia ciptakan bumi ini. Ini kan? Artinya ada bilang, ada yang bilang bahwa waktu waktu Tuhan Yesus menggunakan kuasa Bapa dalam dia menciptakan bumi, dia harus menggunakan bahan yang sudah ada yang dia tidak ciptakan untuk bentuk bumi. Sementara itu salah bahan yang menjadi bumi pun diciptakannya enggak ada yang ada yang tidak diciptakan Tuhan bahan pun yang ada yang tidak berbentuk sekalipun itu pun diciptakan lalu dengan bahan yang diciptakan itu dibentuklah bumi ini sama dengan Adam Adam dibentuk dari bahan yang ada Bumi ini dibentuk dari bahan yang ada, dan bahan yang ada diciptakan oleh kuasa Bapak dan Mbak. Pelajaran yang sangat sulit dan sangat merendahkan diri manusia, ya, ialah di mana manusia harus belajar kalau dia itu ada karena kuasa Bapak. Dalam dia punya ke, ketergantungan akan hikmatnya sendiri dan kepastian akan kegagalan dalam usahanya sendiri, kalau dia tidak bisa melihat kuasa Bapa di dalam alam, kalau dia bilang bahwa kuasa di alam itu adalah God. Sehingga dia bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya dia selalu gagal, karena dia selalu bergantung kepada kuasanya yang dia bilang bukan kuasa bapa, padahal itu kuasa bapa, sehingga dia menyangkal bahwa bapa punya kuasa sanggup menolong dia, karena dia pikir bahwa kuasanya itu dia punya. Dia tidak bisa diselamatkan kalau dia tidak bisa melihat bahwa nature itu mengungkapkan kuasa Bapa tapi nature itu bukan kuasa Bapa. Walaupun di nature ada kuasa Bapa yang bukan oknum ketiga. Banyak orang mengajarkan bahwa matter atau bahan baku itu ada kuasanya. Jadi orang bilang ini tanah ada kuasanya. Ini ini bulu kelinci ada kuasanya. Kalau Menado bilang opo-opo. Ini pisau kris ada kuasanya. Bukan. Mereka berpegang atau berpendapat bahwa ada bahan-bahan tertentu yang ada kuasanya. Dan memang ada kuasanya. Artinya jimat-jimat gitu. Jadi mereka bilang bahwa ada hal-hal tertentu atau ini sumur atau ini air sama dengan jaman zaman Tuhan Yesus ini air kalau bergerak itu kuasanya. Bahwa itu Bapa di surga nggak bisa campur tangan dengan jimat ini. Karena jimat ini ada kuasanya yang tidak bisa dicampur tangan oleh Bapak. Inilah sains yang palsu. Katakan sini, nature, alam, nggak bisa bertindak dari otaknya sendiri. Nature adalah hambanya pencipta. Artinya matahari nggak bisa dia terbit dengan kuasanya sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Nature, matahari, bulan, bintang, manusia, binatang, semua hambanya pencipta semuanya ini dikendalikan oleh kuasa pencipta. Dan nature ini atau alam ini, kita punya semesta alam, memberi saksi bahwa ada makhluk yang intelligent, yang hikmat, ada makhluk yang ada di surga, hadir melalui kuasanya, ada agen makhluk yang aktif, yang bekerja di dalam, Bekerja melalui bekerja di atas segala-galanya dengan hukumnya. Artinya, hukum nature itu dikendalikan kuasa bapa. Bukan saya bisa bilang bahwa kuasa itu di luar kuasa bapa. Itu pantaiisme. Ada di dalam nature kuasa bapa dan anak yang selalu bekerja. Di dalam nature kuasa dan bapa dan anak selalu bekerja. Jadi kalau kita lihat binatang, binatang itu hidup. Kuasa Bapa dalam anak. Kita lihat semuanya itu kuasa Bapa dan anak. Kita lihat tanaman dari benih, dari biji menjadi buah. Kita lihat itu semua kuasa Bapa dalam anak. Itu bukan kuasa roh kudus yang tidak kelihatan. Yang di luar jangkau Bapa dan anak. Sudah bisa lihat bedanya yang ditulis Miss White dengan yang dimengerti oleh Kellogg. Bapa selesai pekerjaan penciptanya melalui anak saja. dan tenaganya kuasanya masih menopang apa yang diciptakan kan? jadi Bapa Bapak enggak ciptakan lalu sekarang kuasanya di situ lalu kuasanya bisa berputar sendiri menggunakan kuasa di sendiri di luar campur tangan Bapak. Matahari terbit, Bapak punya kuasa. Bapak tahu itu. Semuanya terjadi tidak di luar kuasanya Bapak dan denyutan jantung, nadi kuasa Bapa, nafas kuasa Bapa. Setiap nafas, setiap denyutan jantung dan nadi itu buktinya bahwa Bapa punya kuasa tetap bekerja dalam saya setelah diciptakan dan kita adalah makhluk yang hidup. Sebagaimana Bapa menghembuskan nafasnya, nafas itu tetap bekerja di dalam kuas di dalam manusia untuk tetap menghidupkan manusia itu, bukan diciptakan lalu kamu kerjakan sendiri. Bapaklah bapak yang sangat terlibat dalam semesta alamnya, dan semua yang diciptakan. Tangan bapak menuntun planet-planet dan menahan mereka dalam posisi mereka di semesta alam. Tanaman-tanaman bisa bertumbuh, kuasa bapak, daun bisa muncul, dan bunga muncul kuasa Bapa sementara oknumnya di surga. Menguasai elemen-elemen. Lembah-lembah penuh dengan buah dan daun-daun. Kuasa Bapa bekerja sementara oknumnya di surga. Bukan kuasa di luar pengenalian Bapak dan anak sebagai oknum ketiga. Yang terpisah daripada Bapak dan anak. Bapak yang menyebabkan hujan. Bapak yang menyebabkan bertumbuhnya segala-galanya dia yang memberikan salju seperti kain wool, dia yang memberikan dia punya salju itu di, di terhambur di seluruh dunia seperti kapas. Dia yang berfirman dan terjadi apa yang dia firmankan. Dan waktu ada guntur, halilintar, kilat, angin. Semua itu menjadi demikian karena kuasa Bapa enggak pernah nature tidak memberikan saksi akan kuasa penciptanya. Trinitas dan Panteism merampok kuasa Bapa dan memberikannya kepada manusia yang adalah dongeng. Kuasa Bapa dalam nature tapi bukan Bapa itu nature nature memberi saksi akan kuasa Bapa, tapi nature itu bukan Bapa. Dikatakan di Yohanes ayat 7, kalau kamu berdiam dalam aku, firmanku berdiam dalam engkau. Firmanku bukan oknum ketiga berdiam dalam engkau. Firmanku, kuasaku, rohku, roh bapa dan roh anak bukan oknum ketiga selain anak dan bapa berdiam dalam kau. Roh 6, John 6.63 dibilang, firman bapa adalah rohnya bapa adalah kehidupannya bapa bukan kuasa terpisah dari mereka. Roma 8.9. Roh bapa berdiam dalam kamu. Bukan oknum bapa, roh bapa. Bukan roh oknum ketiga yang nggak ada oknumnya, bukan roh Bapa sementara Bapa di surga. kalau roh Bapa di dalam kamu, roh Kristus berdiam dalam, dalam kamu. Lihat bahwa Bapa dan anak dirampok dari kuasanya, dipisahkan dari mereka. Sekarang Bapa dan anak nggak ada kuasanya. Kuasanya menjadi oknum ketiga yang selalu diinginkan oleh setan waktu dia adalah oknum ketiga di surga. Bukan oknum pencipta. Katakan di sini, di spiritual gift, Miss White melihat the lovely Jesus. Miss White melihat Tuhan Yesus. Nah, bahwa Dia adalah person. Nah, bisa nggak Miss White melihat Tuhan Yesus? Tapi nggak, lalu dia bilang, "Oh, indah sekali Tuhan Yesus. Kalau nggak ada oknumnya, jadi waktu Miss White lihat Tuhan Yesus, karena ada oknumnya, bisa nggak?" Saya bilang, "Wow, itu pohon bagus sekali." tapi pohonnya nggak ada. Nggak bisa. Jadi waktu misalnya melihat, melihat Tuhan dan dia bilang, What a lovely Jesus that he is a person. Ini bukan seperti roh kudus oknum ketiga yang ada kuasanya tapi nggak kelihatan. Jadi bisa nggak saya bilang, saya melihat roh kudus tadi. Kalau roh kudus nggak kelihatan. Bisa nggak saya bilang saya lihat Kristus? Bisa, karena Kristus kelihatan. Jadi roh kudus dan Kristus beda. Walaupun itu kuasanya Kristus. Jadi misalnya saya bilang saya melihat Jesus very lovely. Sangat indah. He is a person. Dialah oknum berbentuk. Ada mata, ada telinga. Lalu saya tanya kepada Tuhan Yesus. Apakah Bapak person juga dan ada bentuk seperti engkau? Artinya bisa dilihat bilang, saya adalah express image dari bapa punya Oknum. Saya adalah express image dari bapa. Iya, artinya iya, kan? Bisa lihat ini, saya bisa lihat. Lalu dikatakan, I have often seen that the spiritual view, pandangan spiritual view ini mengambil atau merampok kemuliaan surga. Dan di dalam banyak pikiran tahta Daud. Dan Tuhan Yesus itu tahta Daud, the throne of David, and the lovely person of Jesus. Jesus. Jadi Tuhan Yesus sebagai oknum, sebagai oknum itu telah dibakar, dihanguskan semua itu menjadi nggak ada dalam ajaran spiritisme atau Trinitas. Jadi kita tahu. Tuhan Yesus dan Bapak duduk di tahta. Nah, pertanyaan saya: untuk apa? Bagaimana Nyonya White bisa melihat Bapak dan anak duduk di tahta? Kalau nggak kelihatan, mereka, apakah tahtanya nggak ada oknum yang duduk di situ? Artinya, tahtanya pun harus nggak kelihatan. Kalau oknum yang duduk di situ nggak kelihatan, itulah ajaran spiritisme. Itu the presence of God, the presence of God, Bapak dan anak yang kelihatan. Hadir melalui kuasanya, mainnya di mana-mana, bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, yang adalah God, artinya God the Father, God the Son, God Roh Kudus. Yang tiga, tapi satu. Kalau nggak bisa jelaskan, jangan heran karena memang nggak bisa jelaskan. Itulah yang berada di mana-mana. Bukan, inilah bagian pelajaran kedua kita untuk menunjukkan the presence of God. Semoga kita bisa mengerti, jangan kita tidak take heed, karena heresy ini sedang kental digenapi sebagai omega of the heresy sebelum Tuhan Selatan